Apa yang anda lihat ini ialah zebra line. Bidang ini mempunyai dua lapisan fabrik. Kegunaannya adalah membolehkan anda mengawal keamatan cahaya yang memasuki bilik anda. Ia mempunyai komponen ringkas dan kawalan rantai mudah. Zebra blind adalah pilihan yang tepat untuk setiap ruangan yang luas mahupun sederhana. Ianya sesuai digunakan di dalam rumah dan pejabat. Untuk membersihkan zebra blind ini amatlah mudah. Biasanya, anda hanya memerlukan bulu ayam atau kain lembap untuk memastikannya bersih. Tiup atas dan bawah diperbuat daripada aluminium. Kami juga menawarkan pelbagai jenis fabrik dan warna untuk pilihan anda. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Sarah. Okey, hari ini kami ingin menerangkan mengapa pasaran blind atau dikenali sebagai bidai berbeza. Kebiasaannya, harga bermula RM20 hingga ratusan ringgit. Ini adalah ready-made blind. Kebiasaan dia jual mengikut saiz lebar 2 hingga 6 kaki sahaja dan tinggi tetap kepada 6 kaki sahaja. Untuk custom-made blind pula, ukuran saiz bergantung pada tingkap anda. Okey, kita mulakan dengan tiup. Tiup untuk saiz ready-made adalah 28mm, manakala custom-made adalah 38mm. Untuk saiz 28mm, ketahanan untuk menampung kain lebih daripada 6 kaki kurang dan juga tidak tahan lasak. Untuk saiz 38mm, ketahanan untuk menampung lebih daripada 6 kaki lebih kuku dan juga tahan lasak. Seterusnya adalah end cap. End cap untuk ready-made tidak menutupi seluruh sistemnya. Manakala untuk custom-made, end cap menutup seluruh sistemnya dan tampak lebih kemas. Yang seterusnya adalah head rail atau dikenali sebagai pelmet. Head rail untuk ready-made nipis dan juga tidak mempunyai desain di atas head rail. Manakala untuk custom-made mempunyai desain di atas head rail dan juga tebal. Perbezaan selain itu adalah unit control. Unit control untuk ready-made, tarikan tali akan bergegar dan berat. Unit control untuk custom-made, tarikan tali lebih ringan dan selesa. Bottom bar ready-made mempunyai ruang untuk cahaya matahari menembusinya. Manakala bottom bar custom-made tidak mempunyai ruang untuk cahaya matahari menembusinya. Cara yang terpenting dalam blind adalah stopper. Ready-made blind tidak mempunyai stopper. Itu menyebabkan blind terus berpusing walaupun sudah terbalik dan tidak menyelarikan lapisan blind. Cahaya matahari boleh menembusi lapisan blind yang tidak selari itu. Manakala untuk custom-made mempunyai stopper. Stopper akan berhenti apabila sudah sampai ke penghujungnya. Dan lapisan fabrik juga akan berhenti secara selari dan tiada cahaya boleh menembusinya.